Pemirsa, sementara itu penanaman 1000 bibit pohon di Desa Cipta Mergi Kecamatan Cilebar dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang yang melakukan praktek kerja lapangan di Desa Cipta Mergi Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Penanaman 1000 bibit pohon ini sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Karawang dengan tujuan menjadikan Karawang asri dan hijau. Sebanyak 25 mahasiswa dan dibantu oleh warga Cipta Mergi melakukan penanaman pohon mulai pukul 9 pagi hingga sore hari. Terlihat warga yang membantu penanaman pohon sangat antusias dalam membantu menciptakan Karawang hijau. Tujuan penanaman 1000 pohon di Desa Cipta Mergi ini tidak lain dan tidak bukan kita akan menghijaukan desa agar desa Cipta Mergi ini karena rata-rata notabene semua kebanyakan pertanian, jadi kita akan hijaukan melalui pohon tahunan. Dari Karawang, Tim Liputan Kemuning TV melaporkan.